adalah salah satu agenda rutin dan acara penting bagi kita semua, yaitu PSHT Japan bersolawat. Dalam rangka tasyukuran warga baru PSHT Japan 2024 dan ulang tahun PSHT Japan yang ke-8 yang dilaksanakan di Karya Cultural Center Iris ini, bersama Ustadz Naif Bahar dan turut memeriahkan Hadroh Al-Mustofa. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tulung-tulungku semua, perkenalkan saya Desi Maulidi dan saya Taufia yang akan membersamai di kesempatan bahagia ini sebagai pembawa acara. Yang kami hormati sesepuh PSHT Japan khusus Japan Pusat Madiun, yang kami hormati sesepuh PSHT Cabang khusus Japan, yang kami hormati warga PSHT khusus Japan dan jajaran pengurus PSHT Cabang khusus Japan, serta seluruh mas dan mbak dulur-dulur warga PSHT yang telah menyempatkan hadir di acara hari ini. Mas mbak semuanya, izinkan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PSHT, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran, yang selanjutnya adalah pemotongan tumpeng, yang kelima adalah penampilan seni, yang keenam adalah PSHT Japan bersolawat, yang ketujuh adalah doa dan penutup, dan yang paling terakhir adalah foto bersama. Mas dan mbak semuanya yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengawali acara PSHT Japan bersolawat ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Malar. Untuk acara yang berikutnya, yaitu memberikan rasa semangat dan juga nasionalisme di siang hari ini, kita akan bersama-sama dengan memulai menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri. Berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
hati terantik membina persaudaraan. Goyang kami bersama bersatu teguh jaya. Mengerti nusa dan bangsa tentang tulus ikat. Menjunjung tinggi nama sila Indonesia Raya. Jayalah sejak kita sepanjang masa. Jayalah sejak kita sepanjang masa. Tapi apa? Melawasan. Rahat semboyan kami bersama bersatu teguh jaya. Mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas. Menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah sejati kerate sepanjang masa. Jayalah sejati kerate sepanjang masa. Terima kasih telah menonton. Hadirin dimohon kembali. Yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh warga PSRT baru untuk menempatkan diri ke depan. Irul, benar kok Irul, Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari yang cerah hari ini. Selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya. Pertama-tama yang saya hormati Ketua PSHT Cabang Khusus Jepang, Mas Joe Effendi. Yang saya hormati Ketua Orwin Nagoya selaku tuan rumah acara hari ini, Mas Chandra Sasmita. Yang saya hormati Mas Bahwarga PSHT yang telah hadir pada hari ini. Lalu yang saya hormati dan saya cintai saudara-saudara saya Letkin tahun 2024. Yang saya hormati hadirin dan hadirat umum pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari warga baru Letkin tahun 2024 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Bah Pelatih yang telah melatih kami selaku warga baru Letkin tahun 2024.
dalam acara PSHT cabang khusus Jabat bersolawat dan dalam rangka tasyakuran warga baru tahun 2024 dan ulang tahun PSHT cabang khusus Jabat yang ke-8, PSHT cabang khusus Jabat mengadakan solat bersama di karya pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk datang pada acara selawat pada hari ini. Semoga acara selawat pada hari ini dapat mempererat tali silaturahim, mempererat ukhuwah kita, dan dapat meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan hal-hal yang positif dalam rangka acara PSHT cabang khusus Jabat hari ini. Tidak usah berlama-lama, cukup dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia. Kepada beliau Mas Roni Khairuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT. Saya PSHT. Saya PSHT. Saya Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lain sakatum, lain sakatum, walai kamatum, inna adabila jahir. Yang saya hormati Ketua PSHT Cabang Khusus Jabat Mas Jo Effendi, yang saya hormati sesepuh PSHT Jabat, yang saya hormati Ketua Korwil Nagoya Mas Chandra selaku tuan rumah, dan saya hormati seluruh Ketua Korwil dari Tohoku, Tokyo, Osaka, Hiroshima, Kyushu maupun Okinawa. Yang saya hormati Ketua Majelis Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati dulur-dulurku, kader persaudaraan serta setia hati terate yang sudah hadir pada hari ini, dan juga warga baru persaudaraan setia hati terate 2024. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran warga baru persaudaraan setia hati terati dan juga ulang tahun persaudaraan setia hati terati cabang khusus Jabat yang ke-8. Kedua kalinya, selawat sama selawat selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya selaku perwakilan dari Ketua Pelaksana Korwil Nagoya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dulur-dulurku, saudara-saudaraku yang telah hadir di acara tasyakuran ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara tasyakuran hari ini. Selanjutnya, thank you.
Oh,
semuanya. Terima kasih atas penampilan dari Rio Ponorogo. Wow, bagus juga ya ternyata. Jos biangan pokoknya, aku sepadam pokoknya mas. Jos, gak nanya aku ngecat aja jelas ya. Gak kuat aku.
Maju terus aku. Maju mundur pantang mundur. Lanjut yuk. Lanjut. Semangatnya mana? Masuk semangat. Tek menang apa? PSD. Sebelum acara dilanjut, tadi mas-mas mbak-mbak udah makan belum? Belum? Kawaii Sony, aku juga belum mau. Nanti makan bareng ya? Di terakhir ya? Untuk acara yang berikutnya yaitu acara yang ke-6 yang kita tunggu-tunggu bersama-sama ya. PSRT Japan bersolawat yang akan diiringi langsung oleh Hadroh Anak Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk tim Hadroh Al Mustafa. Jeng 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 jeng. Yo silat, yo bersolawat, yo solat. Yo kurang. Oke. Yo sabar ya teman-teman, masih berjumpi. Ya. Nanti nek wis mulai semangat lo ya, aku selawatnya. Tenang tuh. Untuk teman-teman, mohon diisi dulu. Ayo,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama baca selawat. Insyaallah yang hadir sekitar 20.000. Beserta mereka, beserta mereka. Tapi tenang kok 2.000. Sebelum kita mulai kita aja dulu. Besok jadi sama-sama keras menjawabnya. Mari kita awali bacaan Maulid Sintetul pada hari ini dengan diawali tawassul yang akan dipimpin langsung guru kita Pak Ustaz. Mas, kita rapat ke depan Mas, jadi biar setelah sholawat semuanya ya, bisa ya. Yang masih di belakang untuk segera. Mbak-mbaknya di belakang, ke depan. Yuk, bisa, yuk, bisa. Ke depan mau, ke depan mau. Ya Allah.
hadiah kek. Ya bukan hadiah Fatihah. Hadiah Fatihah itu. Maka sudah menjadi tradisi kita itu mengirimkan Fatihah mendoakan. Panjenengan semua setiap hari mendoakan orang tua kan? Iya. Dong apa lagi? Ketuk guys kalau tahu doang ya. Is minimal ya Al-Fatihah ya Robbi Firli. Apa kabeh praktek kabeh wong salat Allahumma. Yes. Minimal banget ngirim Fatihah ngomong. Monggo kita kirim Fatihah untuk para leluhur kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa ali baitil kiram bismillah hadrati masyhi wa ali silsilati wal ijaza wa khususan rabbi rohi rabbani sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع العلماء أولياء الإسلام في الجوى ونخص إلى حضرة جسر الكريم شبكت إلى مطلوب إلى حضرة جسر وإلى حضرة جميع العلماء ناظر العلماء ونخوص إلى حضرة الشيخ وإلى قلبة بلدة الشيخ سيما جميع جميع حضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ سيما جميع العرب سيدك وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ اسمك وإلى حضرة جميع العلماء ناظر فيه قرية كسوك وإلى حضرة الشيخ 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 وإلى حضرة Thank you.
Yeah.
Ya Rabbi,
الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Yeah.
Thank you.
طابت روحا
برسول محمد عليه سلامنا.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.
Tangane, pripun tangane? Kamerane. Tangane penuh.